Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kawan-kawan di luar sana. Saya mendoakan you all di sana dalam keadaan baik, sempurna, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga diberi kesihatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, pada pagi ini sebenarnya sebelum tu dalam 2-3 hari ini saya sibuk mengemas rumah, walaupun saya sempat juga membuat video-video saya sebelum ni. Saya sibuk mengemas rumah yang mana bilik yang nombor 2 tu, master bedroom memang bilik saya lah. Satu bilik ekstra, satu bilik kecil sikit. Yang satu tu sebenarnya untuk bilik tidur. Tapi sebabkan dah terlalu banyak barang-barang jahitan saya, saya betul-betul banyak dengan barang jahitan, dengan mesin jahitnya, yang jahit tepinya, yang material-material yang terlalu banyak. Jadi saya fikir-fikir-fikir, saya tengok bila masuk saja hati tak tenang. Bila masuk dalam bilik tu hati tak tenang. Sebab di situlah tempat saya solat. Sebab saya nak guna bilik tu untuk solat-solat saya. Jadi saya rasa apa kata saya ubah balik. Saya keluarkan barang-barang jahitan saya tu. Saya buatkan satu tempat untuk bilik jahitan saja. Jahitan dan juga barang-barang keperluan untuk saya menjahit. Jadi saya dah buat, saya nak videokan pun susah. Jadi saya sikit demi sikit saya keluarkan barang-barang yang macam barang-barang jahitan saya itu saya keluarkan sikit demi sikit. Dan saya cuma letak di situ bilik tidur untuk single bed. Bilik tidur tu untuk sesiapa sajalah, kalau ada sesiapa yang nak datang rumah. Tapi single bed, saya siapkan satu bilik tidur dan juga untuk solat saya lah, untuk saya mengerjakan apa ibadah saya di bilik-bilik tu. Dan juga adalah sikit barang-barang macam box-box yang mustahak, dokumen-dokumen yang mustahak, jadi saya letakkan di situ. Jadi saya keluarkan barang-barang tu sebab saya berfikir ada satu tempat yang nanti saya tunjuk dekat you all semua. Tempat tu sebenarnya tak ada. Kalau kita memang letak tempat basikal, sebenarnya saya letak untuk kita nak mengayuh, untuk kita nak buat exercise. Tapi apa kata saya dah fikir balik, saya keluarkan basikal tu untuk saya buat ke depan. Jadi senang kalau kita exercise, kita boleh nampak pemandangan yang luas. Lepas tu juga kadang-kadang cuaca yang baik lagi bagus lah kan, jadi mengeluarkan peluh di luar kan. Jadi saya tukar, saya ubah, saya jadikan bilik tu bilik menjahit saya dan bilik keperluan-keperluan jahitan saya. Jom kita tengok macam mana. Saya tak tunjukkan bilik yang nombor 2 sebab saya dah siap semua. Saya tak mahu lah tunjuk bilik-bilik yang untuk tu. Jadi saya akan tunjukkan bilik yang mana saya buat untuk bilik menjahit ya. Okay, jom kita tengok. Okey, ini adalah bilik dining saya, dah pun saya ubahkan juga. Sebelum tu saya ada meja, meja ni untuk buffet sebelum tu, meja panjang. Jadi saya ubahkan meja tu, ada satu lagi meja saya buat lain. Saya reka lain lah meja tu. Ini saya dah siapkan semua dengan saya dah buat alas dia sekali. Sebab memang saya kalau di bilik dining ni memang saya mesti pastikan ada tempat untuk meja untuk saya meletakkan makan-makanan ya. Saya tak mau macam makan-makanan tu letak atas meja. Jadi saya letak meja dining ni, saya letak di meja side tepi untuk macam buffet. Saya sediakan macam tu saja. Itu saya dah buat macam tu. Jadi meja yang dahulu tu saya ubah, saya letakkan di bilik jahitan saya. Ini adalah meja ni taklah berapa besar tapi okey untuk buffet, style buffet. Ini saya dah buat macam ni ya. Ini di bilik dining ya sini. Okey, lepas tu kita akan menuju ke kitchen saya. Ini adalah kitchen saya di sini. Okey, saya akan
di sebelah kitchen saya ni ada satu bilik. Bilik ni memang saya rasa memang sesuai untuk saya letak bilik jahitan saya. Jom kita tengok ya. Ini dia bilik jahitan saya. Okay. Ini dia saya dah ubah begini. Inilah meja dia. Saya ada 3 mesin jahit dan 1 jahit tepi. Ini yang saya gunakan, yang saya suka gunakan mesin jahit ni. Ini adalah iron board yang mana saya akan iron untuk keperluan bila saya menjahit nanti. Okay. Ini adalah jahit tepi dan juga mesin jahit satu dan satu lagi mesin jahit. Ini adalah alat-alat dia seperti benang. Okey, banyaklah jarum peniti semua. Macam zip di situ, macam-macam yang ada lah. Manik-manik yang ada dalam atas tu semua. Dan juga butang-butang semua ada di situ. Okay, ini adalah lace atau render. Okay, yang saya simpan lah untuk keperluan bila kita nak gunakan senang. Jadi itu di atas. Ini adalah material fabric yang saya gunakan bukan untuk buat baju. Ini seperti saya gunakan membuat saya punya turban, mask, tote bag, slipper, macam-macam keperluan lah kalau kata saya nak reka. Jadi ini banyak material-material. Ini bukannya cukup banyak. Ini dia punya meter pun dalam 2-3 meter saja. Bukan membuat untuk material. Tapi yang di bahagian bawah ni memang ini memang fabric yang kalau kita nak buat baju lah. Tapi ini adalah kain-kain yang saya ada lah. Ini adalah koleksi saya. Tote bag. Ini adalah mask. Okay. Okay. Slipper bawah sekali tu sebenarnya ini di bawah ni adalah apron saya. Ini semua koleksi apron. Ini di bawah ni juga adalah tote bag. Ini semua tote bag lah yang saya dah lipat semua tu. Ini adalah untuk fusible, untuk keperluan jahitan saya lah. Terutama untuk nak buat bag lah. Kalau kita nak buat bag yang berlainan jenis ataupun nak buat slipper-slipper yang untuk dia menjadi tebal lah. So saya akan menggunakan fusible ni ya. Okay. Ini ada juga material ni yang saya belum buka lagi, saya baru beli. Banyak ni. Di atas juga saya ada satu bag yang saya dah buat, tapi yang itu bag saya buat tapi belum. Saya baru dapat satu buat dari rekaan tu. Belum sempat nak buat banyak lagi. So inilah. Jadi bila saya dah nampak saya dah ada bilik jahitan, jadi rasa senang untuk menjahit, selesa hati pun senang, tak ada banyak apa, tak berserabut ah. Jadi bila kita nak membuat sesuatu tu saya rasa lebih selesa. Jadi bila dah tenang fikiran, jadi kita nak buat apa-apa pun rasa senang ya. Inilah bilik jahitan saya.
Okey, sampai di sini saja yang dapat saya tunjukkan video kali ini. Yang mana saya buat aktiviti menjahit dan saya tunjukkan bilik jahitan saya. So, sampai jumpa saya di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.